Shalom, salam sehat untuk semua umat-umat Tuhan dimanapun ada berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu dari 10 hukum kesehatan, yaitu hati yang gembira. Judul yang akan saya bawakan adalah The Power of Smile. Apakah Anda tahu hati yang gembira adalah obat? Emosi positif seperti hati yang gembira sangat berkaitan dengan kualitas kehidupan Anda. Perasaan positif seperti hati yang gembira juga sangat terhubung dengan kualitas kesehatan yang lebih baik. Ketika Anda mempunyai hati yang gembira, itu memberikan beberapa manfaat untuk Anda sendiri. Yang pertama, Ketika Anda mempunyai hati yang gembira akan meredakan respon stres. Di mana rasa gembira itu akan menekan energi negatif sehingga akan meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi rasa stres. Hati yang gembira juga bisa mengurangi rasa sakit. Dengan tertawa, itu mampu menekan rasa sakit. Dan akan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit itu sendiri. Manfaat yang lain, daya tahan tubuh Anda pun akan meningkat. Ketika Anda berpikir yang positif, itu akan menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Dengan hati yang gembira, itu juga akan menstimulasi organ tubuh Anda. Dan yang pasti, ketika Anda memiliki hati yang gembira, itu adalah salah satu kunci keberhasilan hidup yang mengawali dengan sebuah senyum yang tulus dari dalam hati. Apakah Anda pernah dengar Duchenne smile? Kita bisa artikan dia dengan genuine smile atau mungkin kita biasa juga dengar dengan kata real smile. Duchenne Smile berasal dari seorang ahli saraf pada abad ke-19 yang berasal dari Prancis. Dia menyatakan, ketika Anda memiliki senyum yang baik, senyum yang sempurna, ada dua otot pada wajah yang akan berfungsi dengan baik. Otot zygomaticus mayor mengangkat sudut mulut. Dan juga ada otot orbicularis oculi, di mana saat otot ini bekerja akan mengangkat kedua pipi sehingga sudut mata akan berkerut. Kita bisa lihat pada foto ini, senyum Barack Obama sangat sempurna karena kita bisa lihat ada kerutan di sudut mata, ada juga sudut bibir yang terangkat. Foto lain juga kita bisa lihat pada pria dan wanita ini. Secara sepintas, kita bisa melihat tidak ada perbedaan senyum yang mereka berikan. Tapi, kalau kita melihat sudut mata yang berkerut dan sudut mulut juga yang terangkat, kita bisa melihat ada perbedaannya. Bahkan ketika memakai masker sekalipun sama seperti yang belakangan ini kita lakukan. Kalau memang kita memberikan senyum yang tulus, senyum yang baik, itu akan terlihat dari sudut mata. Senyum itu sendiri pasti mempunyai banyak manfaatnya. Senyum adalah ekspresi wajah pertama manusia. Dan ketika Anda tersenyum, ada 26 otot di wajah yang bergerak dan berfungsi dengan baik. Dan walaupun Anda memaksakan untuk tersenyum di saat sedih, itu pun bisa memperbaiki mood. Bahkan, dengan tersenyum, 70% orang mampu menilai senyuman Anda itu membuat wajah lebih rupawan ketimbang riasan yang Anda sedang pakai. Dalam kesehatan, senyum pun mempunyai manfaat, yaitu mampu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Dan dengan tersenyum, kadar endorfin akan meningkat dan juga akan menurunkan level stres. Dan ketika Anda tersenyum juga, pastinya neuron di otak akan tersinkronisasi sehingga akan membuat orang menjadi tertular dan itu akan membuat efek yang sangat baik untuk orang yang melihat senyum kita. Tapi, ketika ada orang yang mungkin tidak mampu atau tidak bisa tersenyum dengan baik, Sebenarnya, apa yang terjadi mungkin bisa saja mereka mempunyai masalah dalam kesehatan gigi dan mulutnya. Kita bisa lihat di sini beberapa masalah-masalah kesehatan yang mungkin Anda sedang alami. Ada tiga besar masalah yang biasanya dialami oleh orang, yang mungkin itu yang akan membuat orang tersebut tidak mudah untuk tersenyum dengan baik. Kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama, kalkulus. Kita sering dengar dengan kata "karang gigi". Apa itu kalkulus? Kalkulus adalah penumpukan sisa makanan yang menebal, mengeras, dan warnanya hitam kecoklatan. Apakah itu sangat mengganggu? Pastinya. Yang pertama biasanya akan menyebabkan bau mulut. Lalu akan menyebabkan juga jaringan di sekitar gigi atau gusi Anda pun terganggu dengan adanya sebuah peradangan. Apakah ini bisa disembuhkan atau dihilangkan? Tentu saja bisa. Caranya adalah melakukan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi. Tindakan scaling menggunakan alat scaler di mana cara kerjanya adalah elektrik dan gerakannya adalah bergetar. Biasanya, ketika Anda selesai melakukan tindakan ini, untuk beberapa hari ke depan, kondisi dari gusi Anda akan terbuka, dan itu akan menyebabkan sensitif terhadap makanan atau minuman yang dingin, atau juga makanan yang manis atau asam. Dan sebaiknya Anda melakukan tindakan ini enam bulan sekali atau maksimal satu tahun melakukan satu kali tindakan scaling. Bagaimanakah cara pencegahnya? Pastinya harus menyikat gigi dengan baik dan benar. Dari 93,8 persen orang Indonesia yang menyikat gigi, hanya 2,3 persen yang menyikat gigi dengan baik dan benar. Untuk menyikat gigi dengan baik dan benar, yang pertama waktunya tepat. Pasti kita tahu semua bila menyikat gigi dua kali sehari, pagi dan malam, pagi hari setelah sarapan, dan kalau malam sebelum tidur pada pagi hari. Sebaiknya setelah sarapan dan diberikan jeda sekitar 30 menit setelah sarapan, karena dalam 30 menit itu terjadilah proses pembusukan makanan, sehingga setelah itu adalah waktu yang tepat untuk membersihkan gigi dengan baik dan benar, bukan setelah bangun tidur atau saat kita mandi, dan pada malam hari dilakukan sebelum tidur. Lalu bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah menggosok dari gusi ke gigi. Dan berapa lama untuk menyikat gigi yang baik dan benar? Sikatlah gigi Anda 2 menit dan dilakukan 15 detik per regio. Lalu apa yang harus Anda lakukan dengan menyikat gigi? Pakailah pasta gigi yang mengandung kadar fluoride. Dan pakailah sikat gigi dengan kepala atau ujung kepala yang kecil dan sikatnya yang soft atau halus. Dan sebaiknya gantilah sikat gigi Anda kurang lebih tiga bulan sekali. Jadi kalau sudah ditemukan bentuk sikat gigi yang sudah tidak beraturan, hendaknya segera diganti. Dan untuk bayi, bersihkanlah gigi dan gusinya dengan air hangat lalu menggunakan kasa atau cotton bud sebelum tidur. Selain sikat gigi, sebelumnya bisa dilakukan membersihkan gigi di tiap daerah-daerah yang sempit atau setiap gigi dengan benang khusus gigi, uh, untuk gigi. Satu-satu diarahkan di setiap sela itu supaya sisa makanan yang uh, tersembunyi bisa keluar. Baru setelah itu disikat, tidak hanya itu, harus juga membersihkan lidah Anda. Sikatlah dengan perlahan dan menggunakan sikat khusus untuk lidah. Masalah yang sering terjadi yang kedua adalah karies atau gigi berlubang. Bisa saja Anda sekarang sedang mengalami hal ini: karies atau gigi berlubang. Itu adalah rusaknya struktur dan lapisan gigi secara bertahap, dan prosesnya biasanya ketika ada bakteri dalam mulut Anda, itu akan mengubah gula menjadi asam, dan prosesnya itu akan secara bertahap. Awalnya mungkin akan terlihat baik-baik saja, lalu ada titik atau garis hitam, dan lama-lama itu akan membesar sampai pada akhirnya yang paling. Maksimal itu akan terjadi lubang dan mencapai bagian saluran akar, atau sudah mencapai pulpa. Untuk pengobatannya, tergantung dari Anda sendiri sebenarnya. Ketika Anda sudah mengalami nilu, sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi supaya lebih cepat, lebih bagus untuk menangani masalah ini sendiri. Masalah ketiga yang sering terjadi. Adalah patah atau hilangnya gigi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu bisa disebabkan karena gigi berlubang, gangguan jaringan sekitar gigi, atau bisa juga karena trauma atau benturan keras. Ketika sudah kehilangan gigi, sebaiknya Anda harus membuat gigi palsu atau gigi tiruan. Ada yang lepasan, ada juga yang cekat atau permanen. Kenapa harus dibuat gigi palsu? Ketika Anda tidak mempunyai gigi, atau gigi Anda hilang pasca pencabutan, atau juga karena trauma, gigi palsu ini akan menjadi solusi yang terbaik. Karena ketika Anda memakai gigi palsu ini, yang pertama... Anda akan mendapatkan fungsi secara estetik. Bila Anda kehilangan gigi yang di depan, pasti gigi palsu menjadi salah satu solusi yang terbaik. Lalu, yang kedua, ketika Anda sudah memakai gigi palsu, fungsi bicara Anda pun akan berubah. Kadangkala -kadang kita melihat orang yang kehilangan gigi, bicaranya akan tidak jelas atau cadel. Lalu, ketika Anda sudah mengganti gigi Anda hilang dengan gigi palsu. Fungsi pengunyahan Anda pun terbantu karena akan mengunyah dengan baik ketika Anda sudah memakai gigi palsu. Karena kalau tidak memakai gigi palsu, lambung Anda akan mempunyai PR yang sangat besar untuk memproduksi atau mengunyah makanan yang sudah tercerna. Untuk spesialis gigi sendiri, ada 8 spesialis gigi yang sudah ada saat ini jadi setiap masalah masalah gigi yang anda hadapi harusnya lah pergi ke spesialis gigi yang khusus menyelesaikan masalah anda untuk di rumah sakit advent bandung sendiri kami mempunyai tiga spesialis ada prostodonti yaitu spesialis gigi palsu ada juga bagian bedah mulut trauma dan maksilofasial dan ada juga spesialis pedodonti atau biasa kita sebut dengan spesialis gigi anak, ketika Anda mempunyai masalah, hendaknya langsung datang ke dokter gigi yang paling tepat untuk segera mengatasi masalah gigi Anda. Maka, dengan begitu, bisa saja Anda akan mempunyai senyum yang sangat indah: apapun suku Anda, apapun keyakinan Anda, umur berapapun Anda, tua atau muda. Bagaimanapun bentuk rambut Anda, Anda lurus atau keriting, atau mungkin bentuk mata Anda, bentuk hidung Anda, warna kulit Anda terang atau gelap, hidung Anda mancung atau tidak, atau apapun kekurangan dalam penampilan Anda, itu bukan suatu masalah yang besar untuk memberikan senyum yang sempurna. Untuk itu, saya mengajak hari ini, carilah satu atau dua orang dan berikanlah senyum yang Anda punya dengan mereka sehingga akan memberikan efek yang sangat baik untuk mereka. Mungkin senyum itu sederhana, tapi dapat memberikan kekuatan dan juga penghiburan tersendiri bagi seseorang yang kita temui di mana saja. Satu ayat yang bisa saya berikan, Ayub 29 Ayat 24 Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Kiranya pelajaran yang singkat ini boleh mengajak saudara-saudari sekalian untuk sama-sama membuat senyum yang indah. Menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda sehingga itu boleh Anda tampilkan kepada semua orang yang Anda temui di mana saja. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih.